sama emerald juga. Apa namanya? Fancy Red Scale. Black Cooper Rostyle. Black Cooper Rostyle. Dari sana 300 sampai Indo 3 jutaan. Iya. Ah, iya. Apa lagi? Jadi kalau dulu tuh sistemnya kan masih baru cupang-cupang warna kayak merah, biru, kayak oranye, cupang-cupang aduan itu dimulainya dari 2014. Nah sekarang semakin sini orang nyiptain ikan-ikan baru yang berwarna dengan kayak kualitas yang buat. Kan sekarang lagi mulai banyak-banyak kontes tuh, apalagi kemarin yang kontes SNI di Tangerang. Jadi orang mulai nyari-nyari banyak warna, model-model baru kayak cupang-cupang buat hias, itu biasanya disenengin banyak kolektor. Itu mulai dari 2016-an udah mulai muncul-muncul warna. Yang diminati cupangnya yang mana? Yang lebih tahun, yang booming tahun kemarin ya om, yang banyak yang dicari tuh kayak bentuk ikan mirip-mirip ikan Nemo gitu. Nah disebutnya juga emerald. Nah itu banyak warna juga nih yang kita punya koleksinya. Orange base ya? Yang ini orange base. Ini orange base warnanya. Jadi yang disebut ikan Nemo itu dia mirip-mirip ikan Nemo. Jadi ada merah. Karena warna merah. Tiga warna. Tiga warna, ada merah, orange, biru juga. Kalau harga sampai berapa ini? Harga kalau Nemo waktu masih jarang-jarangnya itu sekitaran satu ekornya yang size M yang siap breed itu bisa 500.000 lakian. 500.000. Termahal? Termahal lagi itu kita jual itu 1,5. Jenis apa itu? Itu sama. Itu Nemo sama, cuma sama Nemo. Ini kan yang oranye. Kalau yang kita jual itu yang lebih apa? Istilahnya warnanya tuh lebih banyak diminati yang warnanya kuning. Yang dasarnya kuning. Itu kalau yang kuning itu asli Thailand. Semua import ya, Mas? Import. Untukan import semua. Dari mana aja importnya? Thailand, tapi kalau sekarang baru ngambil yang Vietnam, yang white sekarang lagi musim. Kalau menang kontes bisa nambah dong nilainya? Bisa dari apa? Dia kan dari segi pomme tuh bagus. Dari pomme juga dinilai dari warna. Dari keseluruhannya dinilai. Jadi banyak orang yang ngincer lain-lainnya, lain juara. Sampai berapa kalau menang kontes? Tergantung dia ini kontesnya. Kalau yang standar nasional Indonesia itu sekitar di atas 10 juta dia. Kemarin kita kirim ke Riau, Riau sering ke Kalimantan. Terus ke Banjarmasin juga, Banjarmasin. Sampai Aceh waktu itu pernah ada Hokso Mawe. Pemasarannya lewat apa, Mas? Pemasaran kita paling lewat Instagram atau Facebook itu, Om. Jadi kita adain lelang, jadi kita buka lelang misalnya open bid-nya dari 50.000 atau 100.000, nah itu nanti customer-nya dia ikut lelang itu sampai kita batasin maksimalnya jamnya, dan lelang di harga terbesarnya dia pemenangnya.